besar para kedua tim. Susunan pemain dari MTS Negeri Dua Lembata Timah, manajer Nurin Neru, pelatih Faisal bin Amir. Yang warna kostum kuning hijau, hijau kuning, julukan tim Laskar Hijau. Pemain yang diturunkan Nuzrial Al-Haq Hikami, penjaga gawang 32. Ikram Lolowaco, angkor nomor punggung 11. Raul Abi, nomor punggung 11. 12. Flank Ardiansa Sumardin, pivot nomor punggung 10. Dan Rido Firmansyah, selaku kapten nomor punggung 19. Flank dengan mencadangkan Muhammad Nadir Arlan, Ali Muhammad, Fazrin Muhammad Nazril, dan Abdul Rahman. Serangan dari Negeri Dua HTDI, manajer Vincentius Pati, pelatih Paulus Molu. Warna kostum merah hijau. Bulukan tim Tanjung HTDI. Pemain yang diturunkan Wenceslaus Lagar Leja, penjaga gawang nomor punggung 1. Pemain flank Gregorius Georgius Bala Bugal, flank nomor punggung 11. Januarius Penolo, flank nomor punggung 12. Yosef Tule, angkor nomor punggung 4. Dan Yohanes Alfred Keluli, 9. Dengan pemain yang cadangan yang turunkan, yang dicadangkan Henrikus Petrus, Ricardus Andreas, Yohanes Simplicius, dan Alexandro. Kick-off sudah dimulai oleh MTS. Nomor punggung 19 kepada 12. Kepada 11 sang flank. Buat urusan untuk menggocek. Langsung saja coba dilakukan kick-in oleh pemain HTDI. Dan saat ini bola penguasaan HTDI. Nomor punggung 12. Bola play-on masih berjalan. Ber 11 kepada 12, cari rekannya, blok baik oleh pemain Sleng HTDI. Dan saat ini penguasaan Ardiansa kepada nomor 12, hasil ditangkap baik oleh jaga gawang HTDI. Saat ini nomor 19 coba dilewati namun di blok baik. Langsung saja kepada nomor 9, shooting pertama yang dilakukan oleh sang top skor sementara, Yohanes. Oke, kita sama-sama menyaksikan bola coba diambil oleh satu untuk nomor punggung 19 MTS Negeri 2. Batas skor 1 keunggulan MTS. Yuk, sekarang coba mengambil serangan ini, satu serangan namun dipatahkan oleh pemain MTS Negeri 2 Lembata. Coba dipotong oleh pemain angkor dari HTDI. Dan saat ini bola penguasaan masih MTS. Shooting biarkan out oleh penjaga gawang. Bola meninggalkan lapangan menjadi satu lemparan untuk MTS. Bola penguasaan MTS lagi. Gocek teman atau pemain lawan
Saat ini bola penguasaan FPS coba dilewati langsung saja oleh penjaga gawang Negeri 2. Ardiansa, gol! Ardiansa 2-0. Bulan Entes. Langsung saja oleh pemain Negeri 2. Ardiansa lagi coba dilakukan operan yang diinisiatif oleh Ardiansa namun mengenai kaki dari pemain Negeri 2 kikin untuk MTS Lembata. Coba melewati pemain namun bola meninggalkan lapangan setelah Ardiansa ditahan pergerakannya. Saat ini kick in untuk Mifil yang baik Ardiansa maksudnya ditangkap dan dibuang lagi oleh penjaga gawang. Saat ini Ardiansa masih nomor punggung 10 dan bola play on oleh dinyatakan oleh wasit. Bola jalan Ardiansa dia sendiri di sana penjaga gawang dan pemain MTS Negeri 2 yang diblok baik di sepak pojok. Cungkil maksudnya ditujukan kepada nomor punggung 12 kepada nomor punggung 19. Terjadi perebutan bebas kepada sang angkor atau nomor punggung 11. Masih Ardiansa coba melewati nomor terlepas bolanya dan kepada nomor punggung 9. Maksudnya shootingan dari nomor punggung 11 diblok baik oleh pemain bertahan Negeri 2 menjadi satu set to kick in. Terlampau cepat atau lebih cepat meninggalkan area pertahanan. Saat ini coba diambil inisiatif dari MTS kedua tim A. Dan nomor punggung 19 masih bola menguasai. MTS menguasai pertandingan atau mengontrol ritme jalannya pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 11 kepada 12. Kembali kepada nomor punggung 11. Langsung kepada Ardiansa 1-2 namun diblok baik nomor punggung 9 dan satu spekulasi namun masih melebar jauh. Lebar jauh dan saat ini bola penguasaan MTS nomor punggung 19 dan Ardiansa mencoba memanfaatkan lebar lapangan. Nomor punggung 12 kepada nomor punggung 9 sang kapten Johannes Tolot coba melewat 1-2-3 pemain bertahan dari MTS sang kapten. Pada nomor punggung 8 coba dilakukan shootingan atau operan dari nomor punggung 8 tadi namun diblok baik dari MTS. Gol ketiga untuk keunggulan MTS atas SMP Negeri 2 tadi. Nomor punggung 9 satu eksekusi bola yang coba dilakukan oleh punggung 9 namun masih membentur atau mengenai kaki main MTS. Dan saat ini satu suntikan kepala masih melebar dari MTS. Dan saat ini Ardiansa yang menolong punggung 11 dan coba ditangkap oleh penjaga gawang.
Tes masing-masing jalannya pertandingan. Semua dilakukan tekanan, namun masih keluar yang saat ini bola penguasaan MTS nomor punggung 11. Langsung saja, ada nomor punggung 9 kontrol yang tidak begitu baik dari nomor punggung 9 Yohanes tadi. Nomor punggung 19, masih nomor punggung 19. Kepada nomor punggung 9, masih nomor punggung 9. Dikontrol bolanya, langsung kepada nomor punggung 10, suntikan yang tidak mengarah yang tepatnya ke gawang MTS, menjadi satu operan penjagaan dan saat ini penguasaan MTS. Kepada nomor punggung 11, naik kaki dari temannya sendiri, satu shootingan langsung dari nomor punggung 9, dan saat ini bola coba dikontrol permainan oleh nomor punggung 9 MTS dan gol. Nol keunggulan MTS. MTS saat ini mengungguli Negeri Bawah tadi. Bola masih mengenai kaki dari pemain MTS dan satu bola penguasaan nomor punggung 9 kepada nomor punggung 10, baik dikontrol oleh pemain MTS nomor punggung 9, dan ada nomor punggung 9 di sana dikontrol bolanya, langsung saja berhasil ditangkap penjaga dan satu bola penguasaan nomor punggung 12 dari Negeri Bawah tadi. Dorong yang sengaja dilakukan oleh atau tidak sengaja dilakukan oleh pemain MTS menjadi satu pelanggaran. Shooting saja dari nomor punggung 9. Melihat dan yang simbolon. Out control salah. Out kick in untuk Negeri Dua tadi. Pada nomor punggung 10 maksudnya rambut dikontrol baik oleh pemain MTS, dan saat ini bola penguasa nomor punggung 10, masih nomor punggung 10, terlampau cepat atau salah kontrol dari pemain Negeri Dua tadi, dan saat ini bola penguasa MTS, masih MTS nomor punggung 19 kepada rekannya nomor punggung 17, kepada nomor punggung 11, Milan bebas kepada nomor punggung 11. Lapangan atau pertandingan selesai untuk babak pertama. Skor tidak berubah atau masih tetap 4-0 keunggulan MTS Negeri 2 Lembata. Tim A dan 0 untuk keunggulan atau ketertinggalan ATD Negeri 2 ATD. Untuk diketahui bersama, puncak klasemen sementara untuk grup H ada di tangan SMP Negeri 2 tadi, dan berada di posisi kedua SMP atau MTS Negeri 2 Lembata. Namun apabila keunggulan
masih bertahan untuk keunggulan MTS, maka mereka berada di posisi pertama untuk kita. Oke, nomor punggung 9 kepada 19. Berdasarkan kapten, bekas lagi kepada nomor punggung 9. Dicari temannya, bekas kepada nomor punggung 9. Masih kepada Ardiansyah dan berhasil ditanggung di kontrol baik masih Ardiansyah. Pada nomor punggung 9, shooting saja. Manfaatkan blunder dari pemain. Nomor punggung 19, nomor punggung 10 tadi coba melakukan satu shootingan dengan kaki kiri, namun masih mau betul dan saat ini bola masih nomor punggung 9 maksudnya. Ardiansyah coba melewati 1-2 pemain namun lewati, tidak bisa melewati dan saat ini keunggulan masih menjadi milik nomor punggung 12. Coba dipatahkan baik oleh sang kapten. Makasih ya. Berada di area tengah. Coba ditangkap penjaga gawang. Nomor punggung 19 masih tangkap baik penjaga gawang. Dan nomor punggung 9 luar biasa kontrolnya oleh nomor punggung 19. Wow, kontrol yang salah. Nomor punggung 19 berusaha melakukan shootingan namun masih melebar dan jauh dan saat ini pula penguasaan MTS. Pada nomor punggung 17. Oh, terlampau pelan dan saat ini Ardiansyah coba melewati. Oke, okay. Masih mengenai kaki dari pemain MTS dan bola penguasaan Negeri 2 tadi. Tunggu saja kepada nomor punggung 9 ada Yohanes di sana namun masih bisa dikontrol baik oleh pemain MTS dan saat ini nomor punggung 19. Ada Ardiansyah dan gol kelima untuk MTS dan gol kedua untuk Ardiansyah di partai atau pertandingan kedua sore hari ini. Nomor punggung 12 sudah melakukan sepakan masih melebar jauh dan saat ini bola penguasaan MTS Negeri 2 masih Ardiansyah. Pada nomor punggung 19 kapten, bola handball, lantar Ardiansyah, dimasukkan nomor punggung 3, coba menambah stamina baru pemain baru, saat ini masih nomor punggung 9, nomor punggung 8, pada nomor punggung 9 masih di blok baik, counter attack serang balik, oleh pemain nomor punggung 8. Negeri 2 tadi masih melebar atau tidak dikontrol baik dan saat ini bola penguasaan Ardiansyah tidak dikontrol baik bolanya dan ini bola atau Negeri 2 tadi masih nomor punggung 10 dan nomor punggung 9 dan nomor punggung 9 bebas dia Yohanes nomor punggung 10 Ardiansyah dan coba dilakukan shootingan nomor punggung 9 sang kapten kepada nomor punggung 10 dikontrol baik nomor punggung 10. Oh, terlampau cepat bola meninggalkan atau tidak cepat di kaki sang pemain nomor punggung 10 tadi dan saat ini bola penguasaan negeri lagi nomor punggung 10 nomor punggung 8 dan oh masih melebar jauh dan tidak dimanfaatkan baik oleh main nomor punggung 12 dan saat ini bola penguasaan Negeri 2 Lembata. Nomor punggung 9 kepada 19. Kontrol baik kepada Ardiansyah lagi. Kepada nomor 3. Nomor punggung 19. Kepada nomor punggung siapakah di sana? Tidak ada. Ada Mario yang menangkap sebagai ball boys. Dan saat ini nomor punggung 8. Nomor punggung 10 Ardiansyah coba dilewati namun masih dikontrol baik oleh pemain MTS nomor punggung 9 kepada Ardiansyah ada penjaga gawang yang lebih cepat menangkap bola dan saat ini lemparan untuk nomor punggung 8 nomor punggung 10 shooting masih penjaga gawang dengan gesitnya menangkap sepakan mendatar dari pemain ATRI dan saat ini nomor punggung 10 1-2 dan Montessori nomor punggung 10 masih dari kembali di depan gawang. Serang balik dan Ardiansyah kepada nomor punggung 3 namun di blok baik oleh main Leng nomor punggung 10 Negeri 2. Coba bolong. Kembalian yang dilakukan oleh pemain Negeri 2 tadi di saat ini bola penguasaan masih
Selamat datang kepada Nesta Lutut. Main nomor punggung 8 coba dimasukkan dan setting nomor Yohanes. Shooting nomor punggung 6 dan coba dibuang saja oleh pemain Angkor nomor punggung 9 dan nomor punggung 10 coba dikontrol. Mengontrol baik di blok oleh pemain nomor punggung. Adek kaki-kaki jangan begitu. Breakfast 19 kepada nomor punggung 9 masih dikontrol baik. Coba melakukan permainan di area pertahanannya sendiri. MTS berhasil keluar dari pertahanannya sendiri dan serang balik kepada nomor punggung 9. Ada nomor punggung 8, ada nomor punggung 8 kepada nomor punggung 10. Luar biasa satu sekatan yang dilakukan oleh pemain bertahan Angkor. Nomor punggung 9 dari MTS menjadi satu sekatan kick in untuk Negeri Luar tadi. Langsung saja tidak ada teman yang menyambut operan dari Yohanes Kolokoli dan saat ini ada nomor punggung 10, 9 pada nomor punggung 17. Bola lebih cepat ada atau tidak berada di kaki dari pemain nomor punggung 17 dan saat ini bola kalau dilewat oleh pemain MTS dan nomor punggung 3 buang saja Joko Sari nomor punggung 9 Siti nomor punggung 9 memaksa untuk melakukan syutingan adalah ada satu pemain yang berdiri bebas tadi dan saat ini bola penguasa nomor punggung 19 pada nomor punggung 8 Simungil yang coba melakukan tekanan namun selalu fair. Ada nomor punggung 10 pada nomor punggung 10 maksudnya namun melemah dan saat ini kontrol tek dan coba dipaksa blok oleh pemain bertahan ataupun gagal dari atri dan luar biasa mampu memblok atau menahan gempuran kesibukan dari pemain Negeri Dua tadi Negeri Dua tes dan saat ini bola penguasaan Negeri Dua tadi shooting masih melebar jauh sekali dari harapan dan cinta. Oke, nomor 19 lagi-lagi coba dilakukan nomor 8 luar biasa nomor 18 dan satu operan ciamik dari nomor 8 kepada nomor 18 tapi tidak dimanfaatkan baik menjadi satu sepak pojok dan saat ini bola penguasaan MTS Angkor nomor 9 coba ditarik bolanya kepada nomor 8 yang memanfaatkan lebar lapangan masih nomor 8 nomor 8 oh luar biasa pergerakan dari pemain si mungkin dari nomor 8 yang coba sekali lagi dimanfaatkan oleh sang pelatih untuk menambah jam terbang dari nomor 8. Ada nomor 8 luar biasa dan saat ini nomor 12 ada nomor 8 di sana 1-2 coba melakukan duel namun jatuh dan saat ini bola kick in untuk Negeri Dua. Atari langsung saja tidak ada teman yang menyambut dan saat ini bola penguasa nomor 18 bola nomor 18 ada nomor 8 masih nomor 8 coba melakukan tipuan yang berhasil menjatuhkan dua pemain dari pemain Atari dan saat ini nomor 10 oh salah shooting nomor 10 berhasil dibuang untuk jalan nomor 52 nomor 12 pelanggaran lagu nomor 18 nomor 10 luar biasa pemain yang dipercayakan oleh sang pelatih nomor 8 memanfaatkan 1-2 kesempatan 1-2-3 menit untuk menunjukkan skill dan kemampuannya dan saat ini bola coba diambil oleh nomor punggung 17 dari Atadei ada 1, 2, 3, 4 yang merancang-ancang untuk melakukan eksekusi dan apa yang terjadi? Shooting! Bentur dari bokong
Pemain yang diberi ruang dari satu kick in untuk Adri. Cukup saja tidak ada pemain yang sana untuk menyambut. Masih nomor punggung 19 kontrol langsung di pressing oleh pemain Adri dan masih keluar dari tekanan dan coba dikontrol namun terlepas. Nomor punggung 8 kepada Mampung 11 mampu di blok dan penguasaan nomor 9 langsung saja namun ini antisipasi baik dan penguasaan slang dari Mampung 18 dari tes Mampung 18 kurang Mampung 12 dan coba mampu manfaatkan lebar lapangan dan saat ini Mampung 6 masih terjadi perebutan di sana dikuasai baik oleh tes Mampung 12 coba melewati Mampung 6 Oke. Langsung berjabat tangan kepada kedua tim dan sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada kedua tim. Skor akhir 5 untuk keunggulan MTS dan 0 untuk ketertinggalan atau untuk Negeri 2. Dan saat ini untuk diketahui posisi pertama akhirnya ditempati oleh MTS Negeri 2 Lembata setelah 2 kali kemenangan dan untuk sementara Atri